Oke guys, jadi buat video kali ini gue buat video unboxing ini dari headphone Logitech G435. Ini tempatnya baru datang, ya aku udah beli di official store dan kirimnya lumayan jauh dan oke sih barangnya. Ada lecet sih, paling cuma ini doang dikit nih. Ini dikit doang nih, ini bagian ini dikit doang, dikit banget. Aduh, gak fokus guys. Tuh. Oke, ini kita coba buka bagian dalamnya. Aduh, susah banget guys. Soalnya saya tidak menggunakan tripod atau apapun itu namanya. Aduh. Mana nih? Oke. Oke, udah buka sih. Harusnya. Ini kita coba keluarin, guys. Kita coba keluarin. Pesen kemarin lumayan lama, oke sampai ini. Oh, mantap, nice. Udah kebuka, guys. Iya. Yeah. Oke, inilah headphone-nya, guys. Headphone yang katanya enak banget digunain. Bentar guys. Oke, tadi ini bakok keluarnya agak susah guys keluarnya. Terus tuh dalamnya kosong udah. Tidak ada apa-apa lagi guys, tuh kosong guys. Kosong. Ini headphone-nya. Tapi sih headphone-nya ringan banget sih. Gak bohong. Ringan banget guys. Tapi aku ini belinya yang warna biru campur putih gitu. Karena lebih bagus. Itu di dalamnya ini ada isi aneh. Buka sini harusnya. Udah kamu gak buka nih. Oh, ada ininya. Ada dongle-nya, guys. Dongle-nya. Masuk sini. Ini naik speed sih katanya. Dongle-nya ada. Ada kabel charger, guys. Nah, ini kabel charger. Kabel charger buat ngecas headphone. Kabelnya juga lumayan elit sih, guys. Gak murahan banget. Sama kita dapat stiker Logitech. Ini ya, pasti barang yang berkelas pasti dapat stiker sih, guys, biasanya. Habis itu ada buku panduan kayak guys. Nih, panduan atau garansi sini. Panduan sih aku sih, sama ada penjelasan garansinya juga sih di dalam. Oke, coba kita buka lagi sedikit, sedikit. Oh dia nutup gitu ya dia. Oke. Setelah aku bongkar, ini aku nggak tahu nih tempatnya bagaimana sih. Ini headphone-nya guys, kecil deh. Kayaknya cocok sama ukuran aku, soalnya aku juga gak gitu gede kan dekat bagian telinga aku. Oke, paling dapatnya ini itu guys. Oke, mungkin sampai sini aja unboxing buat video kali ini. Kalau kalian mau aku ngecek lebih dalam lagi penggunaan segala macam, nanti kalian boleh komen aja dulu di live aku, di live aku, di YouTube aku. Thank you guys semuanya yang nonton. See you and next time. Bye bye. Sampai jumpa di video aku berikutnya.